Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Starbucks yang ini, yang edisi dari Seoul ya. Kita lihat apa isinya ya. Nah, seperti apa, ini box luarnya seperti ini bentuknya. Dari kardus ya, bahannya bagus. Harganya itu 33.000 Korea. 33.000 ya. Ini dia seperti ini. Sini ada harganya. Nah, kita akan lihat isinya seperti apa ya. Ini yang edisinya yang di Seoul ya. Jadi tiap-tiap daerah Starbucks itu ada keluarin ya. Nah, ini dia. Bentuknya ini ada orange, pink. Dan gelas Starbucks-nya ini seperti ini ya. Oke. Sini ada tulisannya Seoul ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai tumbler Starbucks dari Seoul. Semoga ini informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar tumbler Starbucks ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you later guys. Oke, sekarang bentuknya seperti ini. Kita akan buka dia dan kita akan lihat detailnya ya. Ini dia detailnya. Sini ada tulisan Seoul, ini ada tulisan dari apa, tulisan Koreanya. Dan ini dia warnanya pink. Ini ada menaranya. Dan di sini ada stiker ya. Barcode-nya bisa dibuka. Tampak bawahnya ini dari karet ya. Jadi ini anti slipnya nih. Sini ada tulisannya nih. Di slip ya. Ini dari atasnya. Jadi ini bisa buat air dingin dan air panas ya. Jadi dia macam termos, gelas termos ya. Dalamnya dari stainless. Dan di sini ada sealnya, karetnya. Ini biar nanti biar nggak bocor ya. Ini tempat atasnya. Ini jadi karet ya. Ada karetnya. Ini agak keras ya.